Halo semua, perkenalkan nama saya Felix Jeremy Silitonga dengan NIM D1A019144. Di sini saya akan menerangkan tentang hasil praktikum dasar-dasar agronomi, yaitu tanaman kacang hijau yang telah berumur 5 minggu atau 35 hari. Ini merupakan tanaman kacang hijau dengan perlakuan menggunakan kompos, yaitu pada pot pertama, di mana tanaman pertama memiliki tinggi 36 cm dengan jumlah daun 16 helai. Tanaman kedua tingginya 30 cm dan jumlah daun 17, dan tanaman ketiga memiliki tinggi 36 cm dan jumlah helai daun berjumlah 17. Pada pot kedua dengan perlakuan menggunakan kompos, pada tanaman pertama ini memiliki tinggi 27 cm dengan jumlah helai daun 17. Tanaman kedua memiliki tinggi tanaman 29 cm dan jumlah helai daun berjumlah 20. Nah, yang selanjutnya ini merupakan tanaman kacang hijau dengan perlakuan tanpa kompos yang berumur 5 minggu atau 35 hari, di mana pada tanaman pertama memiliki tinggi 30 cm dengan jumlah helai daun 17. Tanaman kedua memiliki tinggi 37 cm dengan jumlah daun 17, dan pada tanaman ketiga 31 cm dengan jumlah helai daun 17. Dan pada pot kedua, tinggi tanaman pertama itu 23 cm dan tinggi tanaman kedua 20 cm. Tanaman pertama berjumlah helai 15 helai daun, dan tanaman kedua memiliki helai daun berjumlah 8 helai. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.